بلادنا كم دولة؟ دولة؟ دولتين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ سويت بالأرض. Di negeri kami, di wilayah kami, Timur Tengah ada berapa negara? Dua negara, tiga negara, empat negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. Ada di antara mereka yang mengklaim, ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami. Hasilnya meluluh lantakkan negeri. Klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu mereka berbaris mengantri memohon visa, memohon suaka kepada negara-negara non-muslim untuk melindungi mereka dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islamiyah? وعرفنا أن التحريش هذا شغل الشيطان. Dan kita semuanya tahu dari hadisnya Nabi Muhammad kalau provokasi itu adalah misinya syaitan, bukan misi manusia, bukan misi pendakwah. وكل من بنى منهجه على أساس التحريش فنسبته إلى الشيطان. Setiap orang yang membangun pondasinya atas dasar provokasi maka sesungguhnya dia melakukan daripada misinya syaitan. حبيبي يقول ولكن في التحريش بينهم. Rasulullah kekasihku beliau mengatakan bahwasanya itu misinya syaitan untuk memprovokasi antara kalian, menimbulkan satu sama lain saling bermusuhan. Ma sami'tu min kalam al-mas'ul al-shurta jazakallahu khair hadha alladhi hadar, nahnu alladhi ji'na min bilad al-arab nafham ma'na akthar minkum huna fi Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Bapak Gatot Edi dari kepolisian, jazakallahu khair Habib Ali mengucapkan terima kasih dan paham betul apa yang disampaikan oleh beliau sebab kami saksikan sendiri di Timur Tengah kejadian yang serupa semacam ini. ولا رائن كمن سمع. Dan sungguh saya melihat sendiri dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. Di negeri kami, di wilayah kami Timur Tengah ada berapa negara? Dua negara, tiga negara, empat negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. Dimana? Kenapa? من أجل ماذا؟ Untuk apa؟ في سبيل ماذا؟ Di jalan siapa؟ قد يقول للناس لأجل جهاد في سبيل الله نقيم بخلافة الإسلام. Ada di antara mereka yang mengklaim ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang Islami. Hasilnya meluluh lantakkan negeri. واحد ثاني جاء وضحك عليهم وقال لهم من أجل ديمقراطية وحقوق إنسان. Yang satu lagi mengklaim ini adalah demi demokrasi dan menjaga hak kemanusiaan. وحريات. Dan demi kemerdekaan. وصدق الناس. Dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu. ودخلوا في هذه المعمعة وهذه الفتنة. Dan mereka masuk terhanyut di dalam kekacauan dan ombak fitnah ini. تحولت بلداننا إلى أرض لحرب الدول الكبرى بالوكالة على أرضنا وبدمائنا نحن. Sehingga jadilah negeri kami di sana, negeri-negeri muslimin di sana luluh lantak dengan tanah sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara yang membuat negeri kami makin luluh lantak. تسأل هذا الذي يفجر نفسه في سوق فيه ناس أبرياء وناس مستضعفين لأجل يقتل مسؤول ولا يقتل جندي ولا كذا تسأله هؤلاء يفجر ناس أبرياء كيف؟ هلا هؤلاء يحشرون على نياتهم كما في الحديث أنا عجلت بهم إلى الجنة وأصبح رب يحكم لناس يدخلهم الجنة. Kalau kamu bertanya kepada mereka yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasar, pasarnya kaum muslimin, dia masuk ke situ meledakkan diri di situ, dia bilang tujuan saya adalah untuk ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh tetapi membunuh muslimin yang lain. Dia bilang adapun mereka korban sampingan tersebut, ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka baik bakal masuk surga, saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga. Bagaikan Tuhan dia memposisikan dirinya. الخلافه التي يعدون بها انها باقيه وتتمدد وتمكنت حصلت عندي ما نكلم خلافه kekhilafahan yang diklaim itu akan abadi akan tetap ada semuanya itu adalah sebuah kebohongan untuk menipu masyarakat. Sarabna al-muslimin yaqtulun al-tawabir ala safarat ad-dawal al-ajnabiyyah li'akhudh al-tashirat ila al-khalid wal-afsal yaghraqun fi al-bahr fi maratib al-tahrir wal-jamiyat al-tansiriyyah ta'khudhum wa tunassirhum muqabil al-khadamat allati taqaddimha lahum. Hadha al-khilaf. Klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu mereka berbaris mengantri memohon visa memohon suaka kepada negara-negara non-muslim untuk melindungi mereka kemudian juga datang daripada gerakan-gerakan tansir kristenisasi ataupun pemurtadan terhadap umat Islam masuk untuk mengambil anak-anak tersebut dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islamiyah. Wa hurriyat ta'bir wa huquq insan baqiyat li bashar ya'ishun fil mukhayyamat ala al-ma'unat.
وهم كانوا أعزة كرام في بلدان. Mana gerangan klaim kebebasan, klaim demokrasi, klaim hak asasi manusia yang dulu dijadikan alat untuk memprovokasi massa, namun membuat orang-orang yang termakan tipuan tersebut berakhir tinggal bertahun-tahun di tenda tanpa kehormatan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, setelah sebelumnya di negeri mereka tinggal di apartemen, tinggal di gedung-gedung yang bagus, yang mewah, namun mereka terusir tinggal di perkemahan dalam kesusahan dan kesulitan. Bihada aku lakum kitaran, untadihu lahajiju. Karena itu, saya katakan kepada kalian sebuah ucapan, kalian harus sungguh betul-betul berhati-hati. Hafidhu ala daulatikum. Saya katakan kepada kalian, jaga negara kalian ini, jaga negeri kalian. Ana la atakallam an al-hukuma. Al-hukuma ma ihtirami lil akhi al-wazir al-yawm hadhi mawjuda wal-ra'is hadha bukra sayadhhab, sayati ghayruh, laysa hum man natahaddath anhu. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan akan selalu berubah-ubah. Hari ini Bapak Menteri ada bersama kita, Presiden ada di ada. Tidak akan tetapi di masa depan mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan, tetapi saya berbicara tentang negeri ini. Lakini aqul hafidhu ala dawlatikum. Saya katakan jaga negeri kalian ini. La taqbalu ay khitab, labis thawb Islam, labis thawb liberaliyah, labis thawb demokratiyah, labis thawb syarqi, gharbi, wa huwa yuharrik fil nas fitnah min sya'niha an tahdim wujud ad-daulah. Jangan kalian mudah termakan, terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan belululantakan dari negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrasi, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi massa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan terpecah. Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Sultaniya, yaqul inna min mahami wali al-amr al-hasim الحفاظ على الكليات الخمس الدين والنفس يعني الحياة والعرض والعقل والمال هذه من مهام الدولة إذا سقطت الدولة سقطت الخمسة وانظروا إلى الدول التي عندنا لا عاد هناك حفاظ على دين الناس ينصرون ولا يتركون الدين ولا عاد حفاظ على حياة القتل هنا وهناك ولا عاد حفاظ على عقل والناس يعيش من عقل بقي يسلب اللبس الفتنة ولا عاد حفاظ على عرض الأعراف تنتهك ولا عاد حفاظ على مال الإمام الوردي Beliau di dalam kitab beliau tentang hukum-hukum pemerintahan itu beliau mengingatkan bahwasanya peran daripada sebuah negara adalah menjaga lima hal yang ada di negara tersebut. Yang pertama adalah agama, kemudian kehidupan, kemudian akal, kemudian kehormatan dan harta. Apabila negara tersebut tumbang, maka agama akan hancur pula, kemudian juga harta akan hancur pula, akan habis semuanya, nyawa akan hilang, akal pun juga akan hilang apabila negara hancur, kehormatan pun juga akan hilang.